tahu teman-teman semua, hari ini hari Sabtu off work, jadi aku mau sedikit main-main dengan kura-kuraku dan ikan. Jadwalnya buat kuras akuariumnya. Teman, sebelumnya aku mau kenalin ke kalian, ada dua kura-kuraku. Yang satu namanya Junior, dia udah lama ada di sini sekitar 2 bulanan, jadi dia udah lebih berani daripada yang satunya. Yang satunya ini belum ada namanya, jadi kalian boleh bantu kasih nama. Karena yang satu ini masih kurang lebih 3 hari ya ada di sini, dan aku juga udah tanya ke teman-teman buat ngasih usulan nama di Instagram. Tapi kalian juga boleh kok tulis di kolom komentar di bawah. Nah, ada sedikit masalah dengan yang si baru ini, kan dia mungkin adaptasi dengan lingkungannya. Dia agak males dan kurang responsif sama makanan. Beda banget sama si Junior. Kita lihat bedanya ya. Kalau si Junior dia bisa banget ngejar. Dia udah gak takut lagi. Nih, coba kita contohin. Kita panggil ya Junior. Nah, dia datang. Lihat. Nah, dikejar makanan. Nah, dia tiap aku lewat dia pasti gini. Dan kalau aku kasih makan dia gak takut. Hands feeding kayak gini dia takut. Nah, oke. Dia langsung makan. Dia aktif banget. Sedangkan yang satu lagi, nah yang satu lagi ini masih penakut teman-teman. Oke, aku akan lepas kameranya dari sisi sini. Nah, tuh si anak baru masih takut. Dia nggak ngejar, nggak respon. Kalau mau dikasih lihat makanan juga dia nggak bakalan mau. Dia bakalan lari. Dia nggak akan respon. Masalahnya adalah karena si anak baru ini nggak mau makan atau nggak berani makan. Setiap makanan yang aku taruh di akuarium pasti dimakan si Junior. Makanya ini kayaknya butuh treatment dulu si anak baru ini biar lebih berani. Dan kalau teman-teman lihat si anak baru ini ada sedikit masalah di matanya, ada agak bengkak. Jadi aku pengen ngobatin, nanti akan aku kasih lihat ke kalian. Di sini ada perlengkapan yang biasa aku pakai buat ngobatin kura-kura. Ini udah ada air hangat, ada methylene blue, ada larutan iodin sama daun sirih. Ya, ini hasil baca-baca dan browsing sih. Nanti kita akan coba semuanya dan sejauh yang aku baca nggak akan jadi masalah. Tapi sebelum itu aku mau sambil kuras kura-kuraku ya. Kuras kolamnya, kita akan ngobatin si kura-kura. Ini Junior, say hi Junior. Kush. Dia sebenarnya agak sedikit kegendutan ya. Fokus. Nah, dia agak sedikit kegendutan. Kalau teman-teman lihat dia, cangkangnya dia penuh yang mau meledak, dan ini tanda-tanda yang gak baik sebenarnya. Oke, kita taruh di air hangat. Oke. Dan ini si anak baru, ini masih pemalu dan ada masalah dikit di mata kirinya. Kalau teman-teman bisa lihat ada sedikit pupfire atau pembengkakan di mata kirinya. Aku juga nggak tahu ini apa, aku takutnya ini jamur, tapi kayaknya ini bukan jamur. Kita akan coba obatin aja, semoga dia sehat ya. Si anak baru ini belum ada namanya. Tulis di kolom komentar usulan nama yang bagus buat temen si Junior. Ya, mereka udah direndam di air hangat. Sambil nanti kita obatin, kita bakalan jemur dan aku bakalan nguras si akuarium. Astaga! Junior! Woi! Ngapain kamu? Temenmu mana? Buset! Buset! Mana weh? Cari dulu. Oke guys, ketemu si kecil ini lompat dari
AC setinggi itu dari jendela yang kebuka itu dan dia jalan sampai ke sini, guys. Kayaknya kamu harus dinamain Halilintar deh. Kita melakukan pengobatan yang kedua, direndam dengan Ethylene Blue. Come on. Udah diobatin, semoga dia sembuh ya. Ini junior dia lagi main. Oh ya, lupa ngasih tahu itu ada ikan sapu-sapu. Dia jadi teman junior udah lama. Enggak apa-apa. Ini kolamnya emang agak kotor karena lagi difilter. Lama-lama akan bersih sendiri. Juga ini aku kasih daun sirih. Ya katanya sih biar kura-kuranya sehat. Tapi ya semoga sehat beneran lah. Oke. See you. Thank you.